Halo guys, kembali lagi bersama gue si Potter Indra. Nah kali ini gue mau bahas tentang Tower of Fantasy, dimana kalau kalian mau ambil frame tentang di high cross ya, jadi ada tips versi gue secara pribadi apa yang gue lakukan saat pengalaman terjadi. Jadi nggak perlu untuk muluk-muluk kalian mendapatkan frame tersebut, langsung aja. Jadi adalah langkah yang pertama ya, dimana kalian mempunyai untuk relic sendiri. Cek pak, ini versinya masih level 1 pun nggak masalah, B1 ya. Lalu kalian mempunyai cybernetic arm juga, satu aja. Nah yang gue lakukan saat pertama kali kalian naik ke high cross ini, kalian bisa input, kalian naik. Oke, oh iya gue lupa, kalau bisa untuk masalah pencapaian guys, jadi untuk terminal lalu ke bagian pencapaian ini, gambaran umum yang kalian punyai setidaknya mencapai ke guard captain ya, agar mendapatkan total mushroomnya ini hingga ke 10 kali. Dan juga kalian sudah menyelesaikan sampai mapnya di Warren sendiri. Setelah kalian bisa naik, di sini ada banyak banget tuh pilihan yang kita bisa untuk tuju ya. Jadi kalian tinggal lompat, lalu kalian arahin. Oke, arahin yang pas aja, mainin tombol-tombolnya, lompat lagi, tarik lagi, tarik ke arah sini, turun lagi, nunggu kurang lebihnya ya 80 detik karena jetpacknya belum cukup dan juga cybernetiknya. Sampai ke atas dan kalian akan mendapatkan sebuah frame di mana kita bisa melihat tuh framenya sendiri yang bernama High Cross Yak Executor, membuktikan bahwa kamu adalah High Cross Executor. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi guide versi di bagian frame Executor ya, untuk mendapatkan sebuah framenya di bagian sini. Nah, untuk info menariknya kita akan menuju ke video selanjutnya di mana untuk guide versinya frame yang lebih tinggi lagi, yaitu Asperia Tower of Fantasy. Mungkin segitu aja untuk versi gua sendiri. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye-bye.